Ibu, ada enggak ibu hamil tempura? Coba bayangkan kak, 9 bulan itu ibu-ibu hamil, tidurnya sesak napas ke kanan, ke kiri, poso, satu aja gayanya, gaya pasrah. Mana ada ibu-ibu tengkurap 9 bulan pak, bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ah, ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri wali kota, keluar nak ya? Udah. Coba lihat itu istrimu ketika melahirkan, sekali-kali lihat. Waktu melahirkan istri saya bilang, kalau ada suami kurang ajar, suruh lihat itu istrinya melahirkan. Berapa banyak ibu melahirkan wafat gara-gara apa? Menyelamatkan anaknya. Kalian barangkali stres tapi masih sempat merokok. Yang ketawa, coba lihat itu. Belum lagi kalau menyusui, coba lihat itu ibu kalau menyusui. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih. Ketika tumbuh giginya anakmu, membayangkan diri sendiri. Coba itu istri, hah? Begitu digigit sama anaknya, apa dia? Hei, kau gigit saya? Tidak, dibujuk. Anak, lepasku nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Yang ketawa anak muda. Ya ibu. Ya. Banyak muliakan istri. Nah, karena waktu yang terbatas. Kalau cinta sama Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa? Pertama, tidak perlu biaya, tidak kerja keras. Apa itu Ustaz? Sholat berjamaah. Maka tadi saya dengar sepanjang jalan dari bandara ada programnya wali kota yang sangat saya kagumi. Apa namanya? Marasi. Kayak itu. Kan saya bukan orang sini, Bos. Apa itu? Makmurkan masjid, rakyat sejahtera. Coba itu. Tapi biar wali kota punya program cantik dan hebat seperti ini, kalau kalian tidak ke masjid, tidak ada gunanya. Tapi alhamdulillah, masjid di sini ramai, Pak. Apalagi kalau subuh penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Dan di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Akhirnya apa? Lomba batu di masjid. Itu subuh, tidak ada anak muda. Bagaimana orang mau ke masjid? Ini salah satu sebabnya. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wali kota umumkan, siapa yang datang berjamaah di masjid dikasih beras 50 kilo, pembeli pulsa 200 ribu. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala berjamaah. Dengar ini, pahala berjamaah. Buka kitab Durratun Nasihin. Kata Nabi, kalau kalian wudhu lalu kalian datang berjamaah di masjid, melangkah kaki kananmu satu pahala, langkah kaki kirimu dihapus dosa kecilmu. Jadi kalau rumah 300 meter dari masjid, PP 600 meter, 600 meter itu berapa langkah kaki? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau jalan ke masjid begini. Berapa langkah kaki kau dapat? Ayo. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian ke masjid, tembok, pagar, dinding, aspal, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah,
jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya tanggal 30 dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan, ketika kalian sholat sunnah di masjid, tiap dua rakaat pindah, dua rakaat pindah lagi, dua rakaat lagi pindah, supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat nanti. Itulah juga sebabnya Nabi anjurkan, ketika kalian datang berjamaah di masjid, lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Waktu pergi dari sana, maka pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, sebelum dia ke masjid, ke bandara dulu, keliling ke pasar, lapangan sepak bola, baru datang sini. Begitu datang sudah selesai sholat, beleng-beleng. Apa? Apalagi keutamaan berjamaah? Kata Nabi, kalau bajumu basah gerimis, kena debu sepanjang kau jalan, tidak usah cemas. Bajumu yang basah kena gerimis, bajumu yang kena debu, gerimis baju itulah yang basah. Dan baju yang kena debu itulah yang akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka. Jadi kalau gerimis datang ke masjid, tidak usah cemas. Basahnya bajumu akan menjadi pelindungmu nanti. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Baru hujan keras, dia buka payungnya. Jalan, beleng-beleng namanya itu. Ya? Apalagi keutamaan berjamaah. Lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah, baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin kita banyak dosa, mungkin ibu tidak tahu berdoa, tapi ada imam di dalam. Imamnya penghafal Quran, imamnya ulama, ada anak yatim piatu yang mengaminkan, ada fakir miskin teraniaya, aminnya orang-orang ini, sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan Allah. Itulah sebabnya imam selalu sianjurkan, kalau baca doa, kasih kesar suaramu, kasih dengar jamaah, jangan sampai kau baca doa hanya kau yang dengar. Amin. Amin. Kasih dengar juga bos, apa kau minta? Siapa tahu yang jadi imam anak muda? Bapak soalnya amin saja di belakang. Ya Allah, kata anak muda, berikanlah kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Dia bilang juga istrinya, amin. Berarti kau istri, kau izinkan suamimu kawin lagi. Bu, mau masuk surga? Dengan gampang. Mau? Suruh suamimu kawin lagi. Dia bilang, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas. Dia bilang, sakit hati Ustaz. Ya memang sakit hati, karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas. Yeah.